Pemirsa, keluarga besar MNC Group menggelar perayaan Natal spesial 2016 di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta. Mengambil tema Damai Sejahtera, harapannya setiap insan bisa berintrospeksi dan menjadi terang dalam menjalani roda kehidupan. Perayaan Natal keluarga besar MNC Group diisi oleh ibadah bersama. Dipimpin oleh Pendeta Bambang Jonan, Natal kali ini harus menjadi momentum untuk introspeksi diri sekaligus menyebarkan damai sejahtera. Tak hanya di lingkungan perusahaan, namun juga untuk Indonesia. Dengan semangat tersebut, kebaikan dan keberhasilan akan menyertai semua aspek kehidupan. Pesan Natal ini disampaikan kepada jemaat yang hadir. Chairman dan CEO Messi Group Hari Tanu Sudibyo mengungkapkan rasa syukur dapat merayakan Natal bersama para karyawan. Hati berharap Natal kali ini membawa perubahan positif bagi setiap insan agar menjadi pribadi yang berkualitas. Tentunya saya sangat berharap dalam setiap acara Natal, Tahun Baru, bahkan Lebaran atau Hari Raya Hindu atau Buddha apapun ya, kita tuh mencoba untuk memikirkan esensi daripada perayaan itu sendiri. Jadi saya berharap itu bagi kita untuk introspeksi, kita kurangi kelemahan-kelemahan kita. Kita memasuki tahun 2017, kita bisa lebih baik lagi. Sebagai bentuk kepedulian MNC Group, dalam kesempatan ini diberikan pula persembahan kasih kepada 4 panti asuhan yang terpilih. Hal ini dilakukan sebagai wujud cinta membantu sesama. Acara ini ditutup dengan konser Natal. Sejumlah artis ternama seperti The Overtones, Once, Regina, dan Citra Scholastica mengisi panggung hiburan dan menambah semarak perayaan Natal tahun ini. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan.